Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat beberapa gaya Ayu Ting Ting yang sangat cantik, natural dan alami hari ini. Dilansir langsung dari akun Instagram Dias Ayu Ting Ting. Masya Allah, sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu, love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Dias Ayu Ting Ting atas doa dan ucapannya untuk Ayu Ting Ting hari ini. Semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, di sini dari Ayu Ting Love You juga memberikan semangat. Semeringah banget sih teteh Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari iFan 123 cakep git smile. Ayu Ting Ting tampak sangat happy dan selalu tersenyum saat ditemui awak media. Itulah Ayu Ting Ting yang selalu ceria dan selalu memberikan senyumnya kepada awak media. Dari Ella Zahra 12 git smile, Ayu Ting Ting mana yang paling gemes guys? Semuanya gemes dan cantik ya. Kemudian juga dari sahabat nih, banyak yang berkomentar cantik. Sehat selalu Ayu Ting Ting, love you Ayu Ting Ting. Dan dari Angkasa Bali 20, sehat dan bahagia terus ya, cantik tetap semangat. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan juga dukungan untuk Ayu Ting Ting. Dan terima kasih kepada sahabat yang telah mengirimkan ikatan bunga cantiknya untuk Ayu Ting Ting hari ini dan memberikan semangatnya untuk Ayu selalu. Kemudian di sini dari Eroslina 304, yang jarang melawan, yang julid masih aja dibenci padahal dia manis banget. Aku suka banget sama dia. Cantik banget sih Muhammad Akbar, selalu semangatin Ayu ya. Tetap semangat juga buat kamu, sukses terus dan sehat Angkasa Bali 20. Ayu dapat bunga dari siapa sih, kepo nih. Ada yang penasaran nih, dari siapakah bunga yang dipegang Ayu Ting Ting tersebut? Jawabannya ada di slide sebelumnya ya. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah dari para fansnya yang memberikan semangat atas segala yang telah terjadi pada Ayu Ting Ting hari ini. Dan juga di sini ada live dari IG Ayu Ting Ting malam hari ini. Terlihat sangat cantik dengan bibir merah yang merona dan juga baju merahnya. Terlihat sangat ceria dan juga sangat semangat nih Ayu Ting Ting malam hari ini di dalam sebuah mobil. Berjoget dan bernyanyi di dalam mobil, di sini Ayu Ting Ting sedang mendengarkan lagu India dan juga Turki. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan semoga semua pekerjaan yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan meninggalkan live IG Ayu Ting Ting, di sini kita akan melihat ada Nyai nih, Nyai Nikita Mirjani yang mengucapkan terima kasih terhadap Ayu Ting Ting yang telah memberikan kado spesial untuk anak tercintanya. Di sini Nyai Nikita Mirjani mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Instagram Asri Yulia 93. Semoga persahabatannya langgeng sampai nenek dan rezekinya ngalir terus seperti air sungai Gangga, panjang gak putus-putus insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ayu Ting Ting Nikita Mirjani Mawardi 172. Di sini terlihat ya, Ayu Ting Ting mengirimkan sebuah kado untuk Nikita Mirjani dari Louis Evolution. Dan di sini Nyai mengucapkan terima kasih banyak dan bahagia nih atas kiriman yang diberikan oleh Ayu Ting Ting. Terima kasih Om Christopher Reddy yang telah menyampaikan hadiah Ayu Ting Ting terhadap Nikita Mirjani. Semoga persahabatan kalian bisa selalu langgeng sampai kapanpun ya, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Rani Mukherjee versi Indonesia yang memberikan pernyataannya bahwa di sini ada salah satu artis yang selalu dibully tapi ramah banget, dan berbalik arah dengan artis yang selalu dipuji tapi kebalikannya ketika bertemu dengan seseorang seperti buang muka. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya.
Ada beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kayaknya perannya tuh terzolimi. Netizen tuh muji banget. Suatu ketika aku rasa orang tuh sombong ya. Gue red carpet sama dia. Gue apa, aduh, dia tuh kayak ngeliat orang tuh kayak ngasih apa ya, jarak. Tapi ada yang dibully. Ramah banget loh, malah DM gue, malah apa ya, lo profiler. Suatu ketika aku tanya lah sama pengusaha-pengusaha gue, cerita, tuh artis kok sombong ya? Emang dia sombong, cuman dia pencitraan aja. Makanya kok liat netizen terlalu ngebela-bela tuh males banget gue. Aku tuh sering banget nemuin artis-artis yang kayak gitu. Suatu ketika ya, ada artis Indonesia follow back aku. Buset deh, gue DM mulu, gue itu cuma nanya kabar gitu. Karena gue itu kalau sama artis tuh kan dulu pernah liat di TV. Senang lah di follow back, itu beberapa tahun yang lalu lah. Ya maklum lah, dari kampung norak ya di follow back artis. Gak pernah dia balas. Suatu ketika gue diundang acara yang paling bergengsi di Indonesia. Terus orang Indovision aja guys. Ada yang kayaknya perannya tuh terzolimi. Netizen tuh muji banget. Suatu ketika aku rasa orang tuh sombong ya. Gue red carpet sama dia. Gue apa, aduh, dia tuh kayak ngeliat orang tuh kayak ngasih apa ya, jarak. Tapi ada yang dibully. Ramah banget loh, malah DM gue, malah apa ya, lo profiler. Suatu ketika aku tanya lah sama pengusaha-pengusaha gue, cerita, tuh artis kok sombong ya? Emang dia sombong, cuman dia pencitraan aja. Makanya kok liat netizen terlalu ngebela-bela tuh males banget gue. Aku tuh sering banget nemuin artis-artis yang kayak gitu. Suatu ketika ya, ada artis Indonesia follow back aku. Buset deh, gue DM mulu, gue itu cuma nanya kabar gitu. Karena gue itu kalau sama artis tuh kan dulu pernah liat di TV. Senang lah di follow back, itu beberapa tahun yang lalu lah. Ya maklum lah, dari kampung norak ya di follow back artis. Gak pernah dia balas. Suatu ketika gue diundang acara yang paling bergengsi di Indonesia. Terus orang Indovision. Alhamdulillah, Dede Arka rezekinya mengalir terus seperti air di Sungai Gangga. Ini ada hadiah dari Ibu Ayu Ting Ting dipersembahkan, ya Allah, jazakallah Ibu Ayu Ting Ting. Aduh, terima kasih banyak. Ibu Ayu, kapan ulang tahun Bu Ayu? Bulan depan. Bulan apa? Baiklah Ibu Ayu, tunggu persembahan dari Nyai. Ulala, terima kasih Bu Ayu Ting Ting. Semoga rezekinya mengalir seperti air di Sungai Gangga juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Dede Arka rezekinya mengalir terus seperti air di Sungai Gangga. Ini ada hadiah dari Ibu Ayu Ting Ting dipersembahkan, ya Allah, jazakallah Ibu Ayu Ting Ting. Aduh, terima kasih banyak. Ibu Ayu, kapan ulang tahun Bu Ayu? Bulan depan. Bulan apa? Baiklah Ibu Ayu, tunggu persembahan dari Nyai. Ulala, terima kasih Bu Ayu Ting Ting. Order minuman-minuman di Dahulu Cafe, khususnya yang buat botolan tuh yang 1 liter, akan kita kasih free nasi goreng tuna untuk ojolnya. Jadi pembeli selain beli 1 liter minuman, kita juga ngasih makanan juga buat ojolnya. Buat semuanya yang mau order, buruan cobain minuman-minumannya Dahulu Cafe, dijamin enak-enak semua. Apalagi nih beli yang 1 liter nih, wah, free kita kasih nasi goreng tuna pastinya buat ojolnya langsung. Jadi jangan lupa order ya, cobain semua minuman-minuman yang ada di Dahulu Cafe dalam bentuk yang 1 liter tuh, botolnya tuh enak banget, semua kopi-kopinya enak, minuman flavornya juga enak. Jadi, buat semuanya jangan lupa order sekarang juga mumpung lagi ada promo minuman-minuman Dahulu Cafe. Dahulu Cafe, halo terus kakak, buruan order guys.